saya dapat daripada collection. Saya sekarang berada di Mukim Kuang Hitam untuk menziarah makam Dr. Kai, salah seorang ulama terkenal pada masa dulu. Saya dapat daripada collection maklumat pada orang sini kan. Jadi dia lebih dekat kepada salah silap untuk kata ni. Saya pun soalnya. Saya pun dia mula kenal tu makam untuk kata ni dalam yang Nain Mazlan tu waktu dia buat. Dia buat lawatan ke makam ni. Jadi daripada pemahaman saya dah Dr. Kai ni merupakan antara ulama-ulama yang turut serta dalam Kedah, angkatan tentera Kedah untuk menyerang Siak Thailand tu ke Thailand. Tetapi kerana angkatan tu tak sampai ke Thailand, dia patah balik. Dia menetap di sini bersama-sama dengan satu lagi makam yang kita terjumpa tu, iaitu makam untuk Leila. Dia duduk sini dan dia meninggal di sinilah. Kemudian dia juga dikatakan sebagai orang yang mengarang yang tak ataupun zikir zikir Rabu Khamis tu. Jadi saya pun tak tengok lagi lah kitab tu je lah. Tapi apa yang dikatakan orang tua dulu, dia kata kitab untuk zikir hari Rabu dan hari Khamis. Okey. Kemudian dia menetap di sini, dia ada satu lagi anak dia. Anaknya dikatakan telah melakukan mukah bersama dengan anak mulu ke Allah Allah Alam ni. Kemudian berlakulah bila kematian anak tu, anak tu tidak dimakamkan di makam sini, di perkuburan ni. Jadi diletakkan satu tempat lagi di sebelah luar daripada makam ni. Ha, jadi kita lagi kita akan tengok pula makam anak Tok Kai. Dalam tempoh hidup dia tu, orang-orang sini ni kebanyakannya kalau ada sakit demam pak, dia orang akan berjumpa dengan kedukai lah untuk mendapatkan rawatan. Pada zaman tu kan kita tak ada perubatan moden, jadi melalui perubatan rawatan kepada kedukai ni lah. Dan ada orang tertentu, orang-orang di sini menganggapkan dia sebagai salah seorang wali lah, maknanya orang yang menyebarkan ajaran agama Islam secara menyeluruh di kawasan ini. Jadi itulah yang menyebabkan kepercayaan sampai hari ini. Orang kawasan ini dia jadi macam sinonim lah. Kalau kata orang wali-wali di sini ialah Tok Kai. Kebolehan dia dalam bentuk dan pertama kali ajaran agama Islam, penyebaran dan pengukuhan. Yang kedua, perubatan. Itulah yang ada maklumat yang kami dapat daripada orang tua-tua, dan kebanyakannya maklumat ni kita dapat sekitar tahun 85. Sekitar tahun 85 kerana kami banyak duduk kawasan ni dan disebut siapa tu tekan, siapa tu tekan. Jadi kita pun kaji lah. Itu dia punya. Dan hubung anak dia yang disebutkan oleh Cik Udin tadi letak di tempat yang terpencil lah. Dan sejarah tu orang sini banyak yang tahu, tapi kita tak bercakap lah tentang perkara itu sebab dia satu kejadian yang nak, yang kalau boleh kita menutup aib. Itu saja. Okay. Hayat dia masa dia mangkat tahun juga apa. Kalau berdasar pada cerita orang tua lah, orang tua sini macam Bangun Lazim tu, dia kata lapisan Tuan dia. Mana dah sekitar 1,800 ke? Sekitar 1,800 ke atas lah. Mana tak, bukan 1,900. Kemudian kayu ni ditarik oleh empat ekor kerbau. Ambil di belah bawah sana untuk buat kayu ni. Dulu ni dia cuma dipandang sebagai dengan batu bukit lah. Lepas tu dibawa, ni diukiat oleh orang penduduk belakang. Di sekitar tahun 70-an ni. Kayu ni buat. Dia disebut sebagai kayu liam. Kayu liam tu di ukir
Ini dia nama kayu liam. Ha. Bukan kayu liam. Jenis ni kayu yang macam ni orang dulu dia sebut kayu liam. Nama kayu ni kita tak dapat. Atau pokok apa? Sebab kalau orang kesal. Tapi kalau ikut sirah dia ni kita tengok dia macam temusu. Ha, macam temusu. Orang kayu tu temusu. Jadi kayu ni masa tu dibuat oleh orang kampung kan. Nak tanah tu bila kita tak tekai tu nak rai lah kan. Nak rai orang gamo ni nak sementara nak mengkati seni ukiran ni. Seni ukiran tu kita boleh nilai dari segi seni yang ada ni adalah percampuran di antara tiga konsep seni. Yang ni seni petani kan. Seni petani adalah seni Melayu Nusantara pun ada. Kan? Dan satu lagi kita tengok di sini dia lebih condong kepada Arab. Itulah yang kita tengok boleh nilai secara pemikiran kita yang kita dapat daripada penceritaan orang tempatan. Dah settle melawat makam Tok Tekai. So sekarang kami akan pergi ke makam yang lain pula. Saya pun tak pasti apa nama makam. Nanti lepas ni kalau dapat tahu nama saya akan lapor. Itu buah remia. 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 Ini jalan masuk.